Yo lihat squad, welcome back to my channel Julang Sai, dan pada hari ini aku bakalan bikin video bertepatan pada hari aku ulang tahun yang ke-18, guys. Jadi buat yang belum tahu, aku itu lahir tanggal 15 Juli 2004 dan sekarang aku menginjak usia 18 tahun gitu. Bisa dikatakan sih menuju dewasa gitu. Ada tuh yang biasanya di TV itu kan 18 plus. Nah, sekarang aku udah 18. Gak, seperti biasa, aku bakalan ya berbincang lagi masalah hidup, realita hidup, baiknya hidup ya guys ya. Walaupun di depan aku ini kamera, tapi nanti kan kalian bakalan nonton video ini guys. Nah, jadi gue merasa kayak seolah-olah gue nih ngobrol sama kalian. Jadi sebenarnya sih gue di umur 18 tahun ini, di ulang tahun gue yang 18 tahun ini, gue merasa senang dan juga sedih. Senangnya kenapa? Senangnya gue masih dikasih nafas, masih dikasih kesehatan dan raga yang bagus sampai sekarang ini di umur 18 tahun. Dan sedihnya kenapa? Realita hidup sudah mulai dari sekarang. Sebenarnya sih bukan dari sekarang gue ngerasain ya guys. Gue udah ngerasainnya itu dari kelas 2 SMA sih sebenarnya. Di kelas 2 SMA itu gue merasa, wah pas tamat ini gue lanjut kuliah atau kerja ya guys. Bingung. Nah, sekarang gue memutuskan untuk kuliah. Sekarang gue memutusinnya untuk kerja. That's why, kenapa alasan aku gak kuliah? Yang pertama itu ekonomi keluarga lagi merosot guys. Itu adalah alasan pertama. Dan yang kedua, kayak apa ya, gue ini bukan orang pinter-pinter amat lah gitu lah. Gue kayak bingung aja kalau gue masuk kuliah nanti rada-rada tolol. Gimana anjing? Bingung. Misalkan gue masuk kerja, setidaknya gue ngeringanin beban keluarga gitu. Jadi gak minta uang lah itu orang tua gitu. Kok gak ada yang ucapin gue ulang tahun ya? Enjay. Udahlah, namanya aja pun set boy ya guys ya. Namanya aja pun set boy. Ulang tahun gak ada yang ucapin. Teman sedikit-sedikit bakalan pergi. Dan sekarang gua udah sekian gitu guys ya. Walaupun ada juga beberapa teman gua di sini. Ulang tahun aja pun sampai gak diucapin. Udahlah. Ngambek aing. Gak mau bikin video lagi. Anjay, lo pikir gua cowok? Oke, jadi ini sih doa gue yang ke depan. Ulang tahun buat aku. Doanya ke depan sih, semoga tubuh ini jauh lebih kuat nanti ke depannya. Kita bakalan ditunjukkan pada orang-orang yang pernah ngeremehin kita bahwa kita itu bisa meraih impian guys ya. Walaupun taruhannya adalah diri kita sendiri, nggak ada lain, siapa yang ngerasain kan? Kalau kalian yang nonton video ini rasa, lu ngomong apa sih bang? Ya udah lah, kalian nonton aja lah. Kapan lagi kalian nemenin gua ya? Mungkin nggak ditemenin pas ulang tahunnya, pas sekarang kan lu nemenin. Contohnya lu nonton video gua, itu termasuk nemenin gua gitu. Walaupun ini cuma video, walaupun gua bicaranya sama kamera, tapi kan kalau kalian nonton video ini seolah-olah kita ngobrol berdua. Keren nggak? Keren. Namanya aja pun Julian Salian. Iya. Sebenarnya sih gue ini konten macam apa sih? Konten gue nggak jelas sebenarnya. Tapi kalau kalian masih nonton dan masih nemenin di menit ini, gue merasanya kayak gue senang sama kalian semua. Serius. Kalau kalian masih bertahan di menit ini dan lu masih nonton gua dan kalian masih nge-support gua, makasih banyak gitu ya. Dari gua berawal karir di YouTube ini, walaupun subscribernya sekarang juga masih gak seberapa, tapi gua senang banget gitu. Dan nama gua juga udah mulai dikenal dari mereka-mereka yang udah nonton video gua. Jujur ya. Jadi ini ada sedikit cerita. Kalau gua itu sedikitnya udah mulai dikenal oleh orang-orang banyak gitu.
Anjay, kan? That's why, mengapa? Kadang-kadang kan orang kan ngeliat, bang, lu kapan bikin konten lagi? Itu gua gak kenal siapa, tapi dia nanya-nanya begitu. Gua merasa kayak terkenal anjing. Gua seleb bang, saya. Itu yang buat gak senang, guys. Dan gua, buat kalian semua yang mungkin bakalan ngucapin gua ulang tahun di bawah komentar, terima kasih banyak. Semoga kalian semua kedepannya juga sukses, amin. Itu doa gua. Makasih banyak udah support gua dari nol sampai sekarang. Tanpa kalian, gua bukan siapa-siapa, guys. Tanpa kalian support gua, mungkin gua gak di titik ini sekarang. Gua seneng banget sama kalian. Gua, tanpa kalian tuh bukan apa-apa gitu. Makasih banyak ya, dan menit gua sampai sekarang. Dan selamat ulang tahun buat gua yang ke-18. Oh ya, BTW satu lagi. Jadi buat kalian semua yang mungkin bertanya, bang, kok lu sekarang udah jarang banget ngebikin konten? Jadi ada 3 alasan, guys. Yang pertama, gua tripod gua patah. Dan yang kedua ini gua lagi fokus pora, guys. Jadi kalau misalkan gua ngedit itu butuh waktu berjam-jam, guys. Kadang juga menyita waktu tidur sampai jam 3 mungkin gua belum tidur, bahkan enggak tidur, guys, demi ngedit. Itu dia resiko ngedit. Dan yang ketiga, gua lagi main Mobile Legend. Dan gua sekarang user link gitu. Wis, cok ganteng, bro. Gua nih zaman cewek-cewek support gitu ya. User link, bro. Senggol dong. Anjay. Tapi ya itu dia, guys, timnya kayak kadang-kadang tolol, nge-troll kadang-kadang. Apa sih fungsi kalian nge-troll? Hah? Mau tanya di video ini? Ya? Lu nge-troll itu buat apa? Hah? Selain nyusahin gua pas nge-score, nyusahin tim, apa fungsi lu itu, ha? Gua kesel anjing, pengen buat blok yang nge-troll tuh setan emang. Kalau tak, kalau lu emang enggak niat main, jangan. Itu kekesalan gua player ML gitu ya. Kalau lu nge-troll ngosah lah bangki, enggak guna kalau. Itulah alasan gua enggak bikin konten. 3 alasan. Yang pertama gua tripod gua patah, yang kedua gua lagi fokus pora, yang ketiga ya itu ya, gua lagi main Mobile Legend. Dan sekali-kali pastinya gua bakalan bikin konten gitu ya, guys ya. Kalau misalkan udah ada tripod lagi, gua bakalan bikin konten lagi kok. Santai aja. Nah, mungkin itu dia video kali ini. Makasih banyak udah nonton ya. Gue terima kasih banyak sama kalian. Sama kalian bukan apa-apa buat ya. Selamat ulang tahun buat gue yang ke-18 tahun. Semoga kedepannya jadi lebih baik dan jadi sukses. Dan gue bakal buktikan bahwa gue bakal sukses dalam waktu dekat. Amin kan? Amin di komentar ya. Jangan lu gak amin. Amin bangke. Gak. Oke, jangan lupa di klik tombol subscribe, jangan lupa di like, dan jangan lupa komen mengucapkan ulang tahun berdua kalau kalian ya rendah hati ataupun kalian apalah gitu ya. Komen sebanyak-banyaknya di bawah, dan jangan lupa like video ini, dan kalau kalian gak suka dislike aja gak apa. Dan kalau kalian yang memang benar-benar sayang sama aku ya, share lah. Oke, gitu aja anjuran kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan aku bakalan upload video Popda lagi. Video keseluruhan Popda bakalan aku upload setelah video ini. Mungkin ke besok harinya atau lusa, malam lusa aku bakalan upload. Nah itu dia, guys, buat tim aku yang nanya. Itu aja. I'm Julian Salian and see you next video. Bye bye.